prestasi, sekecil apapun, biasanya selalu mendapat perhatian, juga apresiasi. Prestasi George Brown dalam mengolah si kulit bundar di Inggris ternyata mendapat apresiasi tinggi sampai melintasi batas negara. Ohio University, sebuah universitas di Amerika Serikat, memberikan beasiswa dalam bidang sepak bola kepada pemain yang pernah ikut seleksi timnas U19 ini. Dia dinilai cukup berbakat dalam bidang sepak bola sehingga pantas diberi beasiswa di Inggris. George Brown musim ini ikut membantu klubnya, Hutton FC, meraih double trofi, yaitu menjuarai kompetisi kelompok usia 18 tahun dan juara Piala Liga Anak-anak masih di Inggris jadi lebaran di sana. Sekolah baru selesai tanggal-tanggal 7 Juli nanti dan nantinya George sama teman-temannya akan liburan di gereja sampai tanggal-tanggal 18 Juli, kata Indah Brown, ibu George Brown, seperti dikutip dari Indosport. Indah Brown memang rajin memberikan update mengenai perkembangan anak-anaknya. Selain George Brown, ada juga Jack Brown yang juga sempat diseleksi Indra Syafri namun gagal menembus timnas U19. Setelahnya George akan berangkat kuliah di tanggal-tanggal 15 Agustus, dia akan bergabung dengan klub di universitasnya nanti, sambungnya.